Wah, wow, ada berlian, ada harta karun. Ada harta karun. Ada harta karun ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Bang Jess udah berapa minggu ini jarang upload ya, karena memang lagi sibuk dengan kegiatan sosial sama teman-teman pekerja sosial juga, IPSM Kota Bandung, Ikatan Pekerja Sosial Kota Bandung. Jadi kita itu lagi ada main di Anyer, memang lagi ada studi untuk kegiatan sosial juga. Jadi Bang Jess ada di sini, makanya Bang Jess lagi pakai singlet dan ini lagi ada di pantai. Alasan Bang Jess juga itu udah beberapa minggu ini nggak ngupload karena memang Bang Jess lagi ikut bergabung sama pekerja-pekerja sosial masyarakat yang ada di Kota Bandung ya, karena membidangi sama kayak Bang Jess juga, mereka orang-orang sosial yang peduli sama orang-orang sekitar kayak Bang Jess juga, sama bantu ODGJ, orang terlantar, mungkin seperti apa tepatnya lembaga yang Bang Jess ikutin ini, langsung sama ketuanya. Ini Pak Ketuanya dengan Pak Tulus. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oh, Bang Jess, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ketua, coba kasih penjelasan dikit ke teman-teman. Apa sih PSM dan kita tuh siapa sebenarnya? PSM, relawan sosial, pekerja sosial masyarakat, di mana kita mempunyai apa ya, semacam dampingan kepada 25 PMKS. Kalau sekarang namanya PPKS. Oh, PPKS ya? Iya, seperti anak terlantar, anak jalanan, termasuk juga dengan yang HIV/AIDS, kita juga harus mendampingi. Termasuk dengan warga-warga yang tidak mampu ya. ODGJ ya, perwarga kekerasan. Iya, dengan apa seperti trafficking, terus eksploitasi anak, itu adalah dampingan kita semua. Masih banyak sih garapan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Bang Jess memang jarang ngupload, jarang ini, tapi jarang terlihat mungkin, tapi kegiatannya memang lagi kurang di-share aja di YouTube. Nah, hari ini Bang Jess ada kegiatan yang lebih seru, makanya ikutin terus. IPSM tangguh. Siapa Bang Jess mau ngapain? Ikutin terus ya. Nih, kita mau narik ikan sama nelayan di Anyer. Pasti seru. Mau kemana Pak? Mendampingi Pak Habib. Enggak. Enggak lihat ini. Lihat ini. Ini Pak Tamsil ini dari Dinas Sosial ini ya. Dinas Sosial Kota Bandung yang ikut terlibat juga, yang ikut ngasih pengarahan termasuk studi kemarin. Oke Pak. Sehat-sehat ya terus ya Pak ya. Pak, kira-kira berapa lama ini? Satu jam? Waduh, satu jam? Ada ikan paus nggak? Bentar lagi? Pausnya masih ini, pausnya ada. Satu jam, guys? Bener sejam, Pak? Nggak? Menit, 45 menit. Kita lihat dapat ikan apa aja ya. Ternyata jauhnya itu ada 500 meter. Di sini ada Pak Tamsil yang ikutan. Mantap.
Saya mau pegang satu. Mas Aja. Kayak Oppo. Kayak Oppo. Maju, maju, maju kamera. Tahan. Tuh bener ada marmet. Tahan ya, tahan ya. Tahan. Tarik. Tahan, tahan. Tahan. Tuh, ini. Hop hop. Lalu bakal nata. Wow. Ini kenapa ini? Kemayur. Luar kemayur. Luar kemayur. Ayo dengan mayur. Teri. Wah, ada berlian, ada harta karun. Ada harta karun. Ada harta karun ternyata. Saya cuma pegang. Bawal nih. Ada harta karun. Kalau apa? Mancing mania. Mantap. Wah, keren. Coba ya, bawal. Bawal. Ini ikan apa, Bang? Bawal. Berapa ini per ekor? Bau tapi di mobil ya. Ini saya kantongin ya. Ah, Abang, usah. Enggak usah dikelapa di bare dia nunggu. Nanyar mancer di bare. Beli kan ini. Tadi udah gede. Bodoh. Pada gitu. Pegang dulu. Di sini. Ini ikan. Ini dapat ikan dua. Baik kan, Bi? Ikan teri. Mau buat apa? Gini ya? Masih ya? Enggak tahu. Bawal. Dapat. Asik, dapat. Pak mau, Pak. Anjing, buat apa ikan?
Gak tahu nih. Buat dimakan. Mau mau ikan. Nah, aku dikasih. Ada yang jualan. Dapat dua. Yang pakai jangan pakai. Oke, seru banget kan? Bang Jess habis ngapain sama teman-teman keren para nelayan di sini di Pantai Anyer ya. Dan seperti apa keseruan lainnya, tetap ikutin terus.